Halo Sobat Chef, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Chef Supri. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat tepung basah serbaguna. Tepung basah serbaguna ini bisa kita pergunakan untuk teknik penepungan yang membutuhkan tepung basah. Baik itu kita pergunakan untuk keripik tempe, keripik kangkung, bayam, dan lain-lain seperti yang ada di depan saya ini. Oke. Tepung ini sangat renyah sekali dan bisa tahan lama. Oke, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini, seperti biasa, untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video resep terbaru dari saya. Dan di video ini, kalian bisa komen request video apa selanjutnya yang akan saya upload. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya? Let's cooking! Oke, kita ke proses pembuatan tepungnya. Kita masukkan tepung tapioka atau tepung kanji ya. Oke. Tepung beras. Oke, setelah itu kita berikan baking powder 1/4 sendok teh. Untuk baking powder ini bertujuan agar tingkat kerenyahnya itu bisa bertahan lama. Dan tidak keras ya. Oke. Setelah itu kita berikan ketumbar bubuk. Kita berikan 1/2 sendok teh. Kita berikan bubuk kunyit atau kunyit bubuk ya. Ini sebagai pewarna. Bila tidak ada kunyit bubuk, bisa kita menggunakan pewarna kuning telur. Oke. Setelah itu kita berikan 1 kocokan telur. Dan kita berikan bumbu. Kita berikan chicken powder. Bisa juga menggunakan penyedap ya. Bisa juga menggunakan penyedap. Garam. Dan lada bubuk. Dan kita masukkan bawang putih yang sudah kita ulek. Kita masukkan air. Oke ya, cukup ya. Kurang lebih kekentalannya seperti ini. Oke ya.